So guys, ini bahan-bahan yang aku pakai untuk karya aku sekarang. Temanya Dino, jadi otomatis semua gambarnya berhubungan dengan keluarga Dino. Ini sih aku buat untuk kamar anakku ya sebenarnya. Jadi teman-teman, habis gambarnya itu kita print, terus kita tempel deh di karton yang tebal. Terus kita gunting kayak gini nih. Aku biasanya ngeguntingnya dikasih jarak, mungkin setengah senti lah, jadi gak ngepas sama gambarnya ya. Nah, habis itu kita pakein double tip dan styrofoam. Styrofoamnya dengan ketebalan yang kalian punya aja di rumah. Terus si double tipnya ditempelinnya bolak-balik ya. Seperti ini, bisa pakai styrofoamnya banyak teman-teman, potongan-potongannya. Bisa kecil, bisa besar, pokoknya disesuaikan aja sama gambar yang kalian punya. Harus sabar, karena hidup itu seperti ini. Maksudnya, harus sabar biar hasilnya bisa lebih rapi, teman-teman. Oke, gambar yang pertama bagian atasnya udah jadi, udah ditempel tuh. Nah, yang di bagian bawahnya, aku bikin ketebalan styrofoamnya itu lebih tebal lagi dari yang bagian atas, biar lebih kelihatan volumenya. Nah, potongan double tipnya, potongan styrofoamnya maksudnya, itu bisa kecil-kecil kayak gini. Disesuaikan aja sama gambarnya, asal jangan terlihat dari luar. Jadi rapi gitu loh teman-teman. Oke, ntar lagi nih kita tempelin deh di bagian bawahnya. Bahan-bahan yang aku pakai itu gampang banget, mudah banget kita cari. Kayak double tip, styrofoam, kertasnya bisa kalian pakai kertas silky atau kertas glossy. Nah, yang sekarang aku tempel itu nama dari si pengguna kamarnya. Ukurannya kecil karena aku suka bikin yang imut-imut. Tapi kalau kalian mau buat yang kayak 30x30 juga bisa. Gimana kalian aja sih? Atau mau buat yang segede spanduk juga bisa. Tapi yang ngapain? Oke, setelah ini aku tambahin lagi sama dino-dino yang lain biar lebih rame. Aku nggak pakai double tip, aku pakai double tip, tapi nggak aku pakai styrofoam lagi. Nah, satu lagi deh aku tempelin si dinonya. Biasanya sih aku nambah-nambahin kayak gini tuh tanpa konsep di awalnya. Pas aku lihat ternyata masih terlalu sepi, pas udah jadi, ya aku tambahin lagi. Kalian suka gitu gak sih? Suka random banget gitu. Gak sesuai sama rencana awal. Bikin kayak ginian tuh bisa healing tau gak sih teman-teman? Aku ngerjain ini bisa sampai lama banget. Saking sukanya, lihat deh hasilnya, lucu kan? Colorful gitu. Oke deh teman-teman, udah jadi nih.